Kondisi pertandingan tadi sih kita udah menang 2-0 terus kebalik ya karena kita lengah juga sih kayak kasih mereka skor tapi mereka juga wakuin kuat sih jadi ya udah terima keadaan aja. Kalau buatan aura sih persiapan kita ya paling kemarin kita script juga buat persiapan lawan next tag-nya sih jadi ya coach kita yang udah memastikan buat lawan musuh yang selanjutnya lah udah pasti siapin draft. Aura sih nggak ada waspadai ya mungkin ke arah timnya sih antisipasinya ya kita main sebagai tim juga sih harus kayak lebih kuat dari mereka lah. Pesan buat Aura sih, good luck Evan, kita kasih match terbaik aja buat penonton.